أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita diberikan nyawa pada hari ini, yang mana hari esok belum tentu lagi. Bertaubat dan kita sentiasa istighfar dengan sebenar-benar istighfar. Astaghfirullahal azim itu sekurang-kurangnya satu hari 100 kali. Paling baik 1000 kali sehari. Kadang-kadang orang yang dia istighfar banyak ni, dia tak sedar rezeki dia bertambah, anak dia bertambah, kan? Satu je tak bertambah, isteri tu belum, tu lambat, tu dia jawab dia langkah mayat dulu. Baik, istighfar ni juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang berjalan Nabi SAW, yang betul-betul nak mengikuti jalan Nabi SAW, dia kena buat sama macam Rasulullah SAW buat. Dua minggu yang lepas saya ikuti kuliah bengkel da'i bersama dengan misi syahadah Ustaz Muhammad Fadli Yusuf yang dah islamkan seramai 854 orang tu. Dia dengan downline dia semua bergerak satu Malaysia dan Sabah Sarawak, termasuklah ada yang ke US, ke UK, ke Jepun, dan menyampaikan Islam pada orang yang belum kenal Islam. Dia kata dalam ketika sebelum dia menjemburkan diri sebagai seorang da'i, dia melaksanakan haji di Makkah lah, memanglah, dan bermimpi ketika itu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda suruh dia pergi kerja sampaikan Islam di mana bumi Sabah. Beliau adalah seorang programmer, dialah yang buat program Maybank to You tu. Maybank to You tu dialah. Kemudian bank yang lain kan minta kemahiran tu untuk buat pula sistem yang sama mewakili bank-bank yang lain. Macam tu lah. Dan dia pergi kerja menjadi da'i sepenuhnya, sepenuh masa, semata-mata kerana itu. Dan baik, apakah amalan yang dilakukan? Yang pertamanya, sebarkan salam, arsyus salam. Sampaikan salam kepada orang yang kamu jumpa, sama ada yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Habis tu macam mana pula buatnya? Yang kita tak kenal tu non-Muslim, belum Islam lagi, macam mana nak bagi salam? Say hi, good morning, how are you sir? Are you okay today? Good evening, good afternoon, good morning. Itulah. Tapi baginda Nabi SAW, saat baginda mengutus surat kepada Hercules, Raja Rom dulu, melalui jurutulis Nabi Muhammad SAW, kemudian baginda endorse dengan cincin itu ada Cok Mohotong and Rasulullah SAW. Baik, ketika itulah juga nampak bahawa suruhan baginda menyampaikan salam. Dalam surat itu pun ada ucapan salam daripada baginda kepada orang yang belum Islam. Bagaimana salamnya? Salamun ala manittaba'al huda. Kesejahteraan bagi orang yang menerima petunjuk. Itu maksudnya. Itu kalau kita jumpa kawan kita, Amir ke, Acong ke, Siumay ke, Assalamualaikum ke? Tak sebut morning lah. Tapi kalau kita sebut salamun ala manittaba'al huda, lain macam ni punya salam, yang tak ramai kan, macam kan, sebut good morning je lah. Supaya apa? Kita kena peramah dengan mereka, wujudkan hubungan tu. Yang kedua ialah wa'afiyamun ta'am, bagi makan, bagi makan. Walaupun kawan kita tu sebenarnya kalau kita duduk semeja dengan dia, order makanan lah di restoran, memang kita tak sempat bayar, dia yang bayar dulu. Tak apa, I kaya, I lagi kaya daripada you lah, contohnya lah kan, kan? Cakap macam tu kan? Tak apa, kita masak, bawa untuk dia, biar dia rasa air tangan kita yang kita masak ni bersungguh-sungguh, supaya dia wujud hubungan apa? Hati dengan hati. Situ dia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Jangan lost contact dengan dia. Itu cara kalau kita nak menjadi orang yang menyampaikan Islam kepada kawan-kawan kita yang belum kenal Islam. Sebab kita akan ditanya juga,
selain daripada kita mendoakan kepada dia, kepada Allah untuk dia. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah-Mu untuk jiran aku, si fulan si fulan, nama dia tu sebut dalam nama kita. Sebulan tiga hari pun tak apa, at least kan kita lepas di negeri akhirat, walaupun kita tak sampaikan Islam, tapi kita ada doakan untuk dia. Kan? Kemudian yang akhirnya apa? Selepas daripada hubungkan silaturahim tu, sentiasa kontak sekali-sekala, seminggu sekali ke, tanya khabar anak macam mana, dah makan ke belum, umpamanya lah. Dan akhirnya adalah mendirikan malam, yakni solat taubat, hajat, tahajud, witir, termasuklah istikharah. Itulah yang diamalkan oleh sahabat kami Ustaz Muhammad Fadli Yusuf. Anak-anak dan isterinya pun melakukan pekerjaan yang sama. Kan, disampaikan dakwah di bumi Sabah, Sarawak, Tokyo, di Japan, di US, di UK sekalipun. Satu hari ketika dia naik dan flight daripada Labuan nak ke KLIA, balik daripada sana, naik pesawat Air Asia, tempat duduk 18A, satu lagi 18B, kan? Dah ada orang duduk, tapi dia ambil kat side yang sebelah cermin tu, sebelah tingkap tu. Siapa dia? Seorang lelaki umur dalam lingkungan 50-an lebih, macam tu, bertetu Chinese. Ulama, ini something mana pula ni, aku nak duduk sebelah dia pula tu, kan? Suspend juga, tapi tak apa, glad dia buat kawan. Kan, duduk-duduk, hi, how are you? Masa tu pukul 7 pagi, masa nak take off, nak naik. And I'm fine, thank you. What's your name? My name, I'm Achong. Lee Fadli. Lee. Dia Achong macam tu, eh. Dia ada A kat depan dia. And kalau nama Yaakob, Akob lah. Macam tu. Itu apa, itu apa tu dekat you punya tab? Masa tu tab dia tak tutup lagi, Ustaz Fazli ni. Apa benda tab tu? Gambar apa? Gambar surat Nabi kepada Hercules. Tulisan lama tu, yang jarak-jarak tu. Tu kan? Boleh you cerita sikit? Ini surat apa ni ni? Ini surat Nabi kita. Dia tak sebut Nabi saya, dia sebut Nabi kita. Najib ah? Bukan Najib, Nabi. Buat pembetulan, Nabi. Oh, Nabi kita. Ya, kita semua. Ini Nabi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Tuhan kita semua. Oh, ya ke? Bukan Melayu, Melayu saja ke? Bukan. Semua Tuhan yang sebenar, untuk semua orang sebenarnya. Rupa-rupanya dia tak berpegang pun dengan agama Buddha dia. Tak pun. Dan rupanya dia adalah kepala along, toke-toke along. Bila dia dah tanya satu, tanya satu, dijawab, tanya satu, dijawab, tanya satu, dijawab oleh Ustaz Fazli tu, terasa keinginan dia nak kenal lagi, nak kenal lagi. Boleh tak you kasih saya masuk Islam sekarang juga? Baru cerita 5 minit dah, dah masuk Islam dah. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Eh, tapi dia kata sekejap. I belum story lagi tentang Nabi, the messenger of Allah. Eh, pesuruh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu, kita take off dulu, naik dulu. Bila pilot dah cakap, nah, kita dah berada di ketinggian 3000 kaki daripada daratan ataupun arus laut, macam tu, barulah boleh buka seatbelt tu. Macam tu kan? Baru bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Nabi Muhammad di dalam Bible, the original Bible, Old Testament berbanding New Testament, dihadapkan cerita tentang Nabi. Old Testament tu yang originalnya. Maka orang yang beriman dengan Old Testament, dia akan beriman kemudian daripada itu dengan Al-Quran dan Karim. Macam tu kan, cerita-cerita tu terus nak syahadah. Dah confidence betul-betul dah. Lalu dia ajarlah kepadanya macam ni, the way how you transform from Christian to Muslim like this. Cita ashadu you say like this. Sebutlah satu-satu. Ashadu you speak and Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi, dia follow satu-satu. Ketika tu anak Ustaz Fadli rakam menggunakan tag yang sama tu, dia rakam daripada tepi side sini. Ni Ustaz Fadli, ni Acong, ni tingkap tepi tu rakam. Sebut lah macam ni, tangan dulu macam ni, menunjukkan ke atas tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Okay, lepas-lepas dia wa ashadu anna Muhammad.
sabda Rasulullah, aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Pok yang dispek hitam ditutup mata. Kenapa? Nangis. Dihapus habis semua dosa-dosanya. Itu kan? Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikirim oleh seorang Yahudi yang belum Islam. Kan? Sebahagian daripada kambing yang telah pun dimasak. Sebahagian daripada kambing yang telah pun dimasak diberikan kepada Sayyidatina Aisyah. Kemudian Aisyah persembahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada siapa ni? Daripada sifulan-sifulan. Oh, dia tu belum Islam sebelum tu. Dan sebelahnya sebelahan bukan Islam lah maknanya. Kemudian daripada itu baru dia Islam. Maknanya ketika dia masak tu belum lagi. Petang tu sampainya tu dah Islam dah. Macam mana makanan tu dibuat? Diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana dosa orang sebelum daripada itu dah dihapuskan. Tapi syaratnya sebelum kita makan, disyaratkan wajib kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah qada ke atas sembelihan tadi yang tidak ada kalimah Bismillah dan tidak disembelih oleh orang Islam. Situ dia berlaku pada itu sahaja. Itu sahaja kan? Jadi tidaklah macam itu. Alhamdulillah acong tu dah tinggalkan pekerjaan sebagai alum. Sekarang dia buat perniagaan lain. Dia kata sedikit kuranglah pendapatan dia. Kurang-kurang dia kata tak ada duit lah, tak ada duit lah. Tapi dalam poket RM5,000 selapa je bawa. RM5,000 tak ada duit apa? Kita kalau RM5 baru tak ada duit. Begitu tak? Macam tu kan? Usahalah biarkanlah kita ni hidup atas dunia ni ada niat. Ya Allah, pandukan aku bagaimana aku nak tarik seseorang yang lain yang belum kenal Islam. Aku nak mati pada jalanmu. Kena ada. Kena ada. Kan? Baik. Itulah mukadimah malam ni. Mukadimah saja pun dah 15 minit dah. Tajuk yang kita bincangkan kitab Al-Kabair, dosa yang ke-32, bab rasuah. Menerima sogokan atau suapan. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Negara kaya pun berlaku, negara miskin pun berlaku. Malaysia pun berlaku, Kuwait pun berlaku, Saudi pun berlaku, US pun berlaku. Eh? Tapi kalau berlaku di Jepun katakanlah dan dapat diketahui, apa dia buat? Kamikaze. Sama, bunuh diri. Eh? Jepunlah. Baik. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Janganlah di antara kamu makan dengan jalan yang tidak sah, jalan yang salah ni, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Dia kautim dengan hakim, dia bayar supaya dia dapat harta orang ni atau pendapatan-pendapatan yang haram ni dengan maksud agar kamu makan sebahagian harta orang dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Tahu kata benda ni haram tapi nak juga sebab tamak haloba. Kan? Dan ayat ini menjelaskan bermaksud janganlah kamu membuat penyelewengan melalui hakim dan janganlah menyogok mereka untuk mengambil hak orang lain di antara kamu. Kami pernah menjemput seorang hakim magistrate untuk datang ke pejabat kami menyampaikan ceramah tentang gejala rasuah. Tolong hindari, jangan berlaku walau sekali dalam hidup. Dia menceritakan pengalaman dia tu yang kami jemput tu. Kami bayarlah. Pengalaman dia bagaimana dia dilucutkan jawatan daripada hakim magistrate. Kerana apa? Mengambil rasuah sebanyak RM800. Mengambil rasuah. Menetapkan satu keputusan memihak pada pihak yang membayarnya. Macam tu ya. Dia sebutnya tu je lah, takkan dia sebut banyak, cukup lah sebut satu je. Tapi rasa-rasa macam ia ke satu, macam tak berbeda je kita kan. Allah Alam lah, itu rahsia Allah dengan rahsia dia. Tak payahlah kita korek. Kan dia cerita. Dan NGO-NGO kita juga buat kajian di universiti swasta maupun awam. 70% pelajar kita cenderung untuk menerima rasuah. Bahaya ni. Bahaya. Adakah kita didik mereka, anak-anak kita ni, sebelum pergi ke kolej tentang kenal dosa, kenal pahala, kenal syurga, kenal neraka? Membuat ini jawabnya, mu nak masuk ke mana selepas ni? Ataupun kita semata-mata didik anak-anak kita supaya skor A,
subjek dia 8, 9A, 10, 11, 12A, semua sekali jugalah, sampai 18A pun ada. Adakah semata-mata itu saja yang kita nak dia skor? Tetapi dia tak skor langsung pun dia punya dinnya, agamanya. Kan ada orang skor pengajian Islam, tapi kerana apa? Nakkan kumpul A. Tetapi habis SPM tu masuk kolej, hilang kamu pun tukar blonde. Kenalah culture shock, pergi ke Amerika sana dan pergi ke UK, tiba-tiba culture shock ambil kau. Dah berlaku dah pun kan, banyak kat luar sana kita dah jumpa dah kan. Walaupun dia tenaga pakar, tenaga mahir sekalipun, tapi janganlah tergadai kan, kemelayuan dia hilang. Padahal kamu mengetahui bahawa ia tidak halal bagi kamu, orang yang merasuah orang ni. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rasyi wal murtashi fil hukmi. Allah Ta'ala melaknat pemberi dan penerima rasuah dalam masalah hukum. Saya dulu menjaga, saya menyelia asrama yang mana boleh memuatkan seramai 1,200 orang. One shot, satu hari. Kita juga buat tender untuk Dobi, penilaian kontrak tersebut dalam RM600,000 setahun. RM600,000 setahun. Kan? Lansir, cadang, kapet, sawah bantal, selimut, tuala, banyak tu. Banyak tu. RM600,000. Bayangkan lah, lebih daripada RM500,000. Setahun. Buat. Kan? Masuklah orang masuk tender, dapat call ada, dapat surat ada, dapat surat parti politik ada. Siap call lagi, tak puas hati senyap je, kita tak reply balik dengan dia. Call kita, cik, kalau cik bagi kita orang dapat, kami bagi abang gaji, okey tak? Ingat muka aku ni macam muka kat luar sana ke? Kan? Dia kata, siap setiap satu bil tu 10% cik ni. Banyak nanti bukan kau? Banyak nanti. Cik baik tak kena khutubah dengan aku, kita buat donor je lah. Takpelah, kalau ada rezeki, adalah rezeki Tuhan. Kalau tak ada, usahalah lagi. Itu je lah, dia lepas selamat kan. Takkanlah kita nak hampuk dia balik kan, itu kan. Melayu. Kan? Para ulama ar-Rasyi, menurut para ulama ar-Rasyi, pemberi dan murtashi adalah penerima rasuah. Pemberi rasuah adalah dilaknat kalau ia berniat menyakiti atau mengganggu orang lain, atau ingin mendapatkan apa-apa yang bukan pun haknya. Apabila ia memberikan wang untuk mengambil haknya dan membela diri kerana dizalimi, maka ia tidak masuk dalam hal yang terlaknat. Contoh, orang yang diperas, kau bayar, kalau tidak aku masukkan dalam lokap. Contoh. Jangan tanya dah siapa tu yang minta tu, jangan tanya. Tahan orang tepi jalan. Pasport. Minta maaf pak, enggak ada. Ada dengan majikan. Yalah, majikan simpan, kalau tak cabut lagi kawan tu. Kalau enggak ada, naik. Pergi ke bank mana? Maybank pak, kata orang tu kan. Jom. Buat keluar. Berapa? 1,000. 1,000. Ini betul-betul story. Bukan seorang dua yang buat. Beratus yang buat. Bukan lagi apa nama, setitik. Bukan lagi nila setitik. Bukan lagi setimba dan namanya. Dan cukup-cukuplah. Saya selalu nasihat. Saya punya sepupu pun nasihat juga dekat HQ sana tu, dekat bukit apa nama entah, adalah bukit tu. Kan tahulah tu kan. Aku dah tak larat dah, kata nasihat. Lala, aku masuk JAKIM baliklah, dia kata. Wah, sebelum tu dia dekat situ berpangkat besar. Jenuh nasihat, tak jalan-jalan juga. Kenapa ya? Kerana kita dah terbiasa makan rezeki haram tanpa taubat. Hati kita keras, hati kita mati dah. Seolah-olah hati tu dah mati, tumpatan tubuh saja yang hidup. Kenapa? Beku. Susah nak menerima cahaya iman ni kecuali taubat. Betul kan? Orang tu diperas tak? Orang tu bayar tak? Ya, dia memberi rasuah tak kiranya. Ya, dia memberi tu bagi melepaskan dirinya yang dizalimi. Dia tak termasuk dalam bab ni. Orang yang kena peras tadi. Tu dia. Tetapi yang memperas tu, siap kau. Di negeri akhirat, balik. Apa yang aku boleh bayar, aku tak boleh bayar. Pahalamu. Orang tak ada bagi. Tok. Inilah orang yang kau aniaya masa kau atas dunia dulu buat kerja. Allah Akbar. Saya pernah juga jadi dekorator lah.
orang yang mengubah suai mencantikkan ruang pejabat. Yang kadang buat ID juga interior design untuk rumah saya buat. Sebenarnya itu hobi saya, termasuk dalam landscape. Saya buat juga untuk office apabila diminta oleh bos. Macam tu. Seron. Ya, ya bos. Kau tolong cari pembekal untuk cantikkan bilik mesyuarat lembaga pengarah kita ni. Kan? Tengah-tengah tu kosong. Dia kaca. Kaca, keliling tu kaca boleh muat dalam 20 orang sekali bersidang. Kan? Manager-manager director belakang tu. Kan? Di tengah-tengah tu kosong, terlopong. Tak cantik lah. Kau carilah kat mana-mana. Metro Kajang ke mana ke. Yang boleh bekalkan bunga, bunga plastik tapi nampak real macam hidup. Mesti mahal harganya. Nampak titik-titik air atas dia tu. Haa, tu kan. Tapi bukan air, lilin. Kan? Cari, dapatkanlah betul-betul 3 pembekal. Seorang 3,000 lebih, seorang 2,000 lebih, seorang lagi dekat 5,000 macam tu. Cari yang tiga yang kata dekat 3,000 tu, kita pergi tengok. Oh, cantik juga ni. Sample ambil gambar benda tu, tunjuk kat bos harga dia sekian. Macam mana? Okey lah, ambil dia. Ambil. Dia pun pasang bilik mesyuarat lembaga pengarah. Dah pasang-pasang-pasang. Lepas tu dia pun datang kata, namanya Jesse Cina. Kan? Kalau akak, apa, kita panggil asuh eh. Asuh eh. Amoy, anak-anak kan. Asuh makcik lah kiranya. Okay, level makcik lah, asuh lah. Macam tu. Tiba-tiba, dekat nak siap tu, dia pun datang jumpa kita. Kita dah bayar dah. Azrul, you tak mahu tu duit kopi lah. Ha? Apa? Duit kopi? Saja je kita tak tahu je lah kan. Ha. Itu duit kopi lah. Tak biasa kan? Oh sorry lah. I tak main duit kopi. I tak main. Duit kopi ke teh ke Nescafe ke Milo ke memang aku tak main. And sorry lah. I buat kerja. I dah ada gaji cukup. Ini you punya business. You punya keuntungan. You ambil. Itu saja. Betul tak? Ayuh. Baru first time you find ni macam ni orang lah. Sudah 20 tahun saya bisnes ni macam. And baru first time jumpa satu orang Melayu macam ni tamu angkat rasuahnya. Oh, tu dia. Maknanya orang Melayu kita popular dengan rasuah. Lebih-lebih lagi di KL dia kata, tak sebutlah nama majlis tu. And di KL katanya minta rasuah apa? Perempuan. Orang Melayu kita minta dengan Cina tu, amoi Cina. Nak umur sekian-sekian. Tu dia. Sebab itulah dipandang hina kita ni kan, kerana apa sifat-sifat macam tu antaranya lah kan. Tak dinafikan ada yang bagus, ada yang baik, tetapi kita jangan lupa yang tak baik ni macam mana kita berperanan untuk membaikkan mereka. Pesan siapa dia? At least ahli keluarga kita kan, kena pesan berpesan yang sebenarnya. Banyak benda yang nak kena pesan, bukan bab ni saja, bab menutup aurat dan sebagainya. Pesan dan kadang kesian. And pesan pada siapa? Boleh kita pesan dengan parent dia? Susah kan? Susah. Kata-kata nasihat dalam WhatsApp group lah. Kata-kata nasihat dalam WhatsApp group yang puitis. Jangan menikam hati dia, jangan. Yang puitis, yang dia rasa cairnya diganggu. Cair. Cair dengan ayat tu. Itu ayat tu nak kena cair tu. Supaya anak-anaknya tutup aurat dan umpamanya. And diri wanita itu umpama permata yang mahal. Permata yang murah namanya kaca. Boleh diangkat letak bila-bila masa saja kerana dijual di pasar-pasar malam atau pasar raya yang murah-murah ni, sebab barang tu bukan barang ori. Kan? Macam tu. Tetapi apabila barang tu ori bernilai dan mahal, dia berada dalam bekas yang bertutup, di cover. Begitulah wanita muslim, wanita muslimah. Di cover dirinya dengan menutupi aurat yang cantik, kemas. Dan kemas, bertutup rapat, tidak nampak daripada atas kerana bertutupnya, maknanya pakaian itu tidak jarang. Tidak pula ia ketat kerana berada dalam ruang rongga begitu, maknanya pakaiannya longgar. Itu supaya apa? Kerana nilai anak-anakmu dan isterimu adalah mahal, semahal permata, bahkan lebih daripada itu. Oh, dia dengar tu, sepatutnya memang patut aku suruh anak-anak aku tutup aurat betul-betul. Saya gunakan ayat ni. Kawan-kawan sekolah yang degil dah umur 40 tahun tak pakai tudung lagi tu, tengok-tengok ayat ni, pakai tudung terus. Tu kan? Kenapa? Ganggu juga ke mata kita lah. Lebih-lebih lagi kalau yang lebih teruk daripada tu, bukan isu tudung, isu lain, pakai seluar legging. Pakai seluar legging kan? Baru-baru ni, tolonglah selamatkan budak accident depan mata perempuan. Kena langgar dengan perempuan juga, roundabout kat unit 10 tu. Sebelah tu kan jual pisang goreng sedikit. Tambah AD pun semua tu. Kita nak pergi ambil anak
dekat Kuis dia ada kelas sebelum kongsi facai hari tu. Hari Senin, Selasa, Rabu cuti. Hari Senin tu dia ada kelas lagi. Tak apalah, perlu nanti ayah ambil. Nak pergi tu adalah motor lalu, tak adalah laju mana pun. Dia elok dia dah masuk dah roundabout tu, daripada arah Petapak Eddy tu masuk juga. Dia masuk laju je. Eh, kau ni nak langgar ke motor yang lalu ni? Macam gaya nak langgar ni. Ini memang langgar. Pop langgar. Banyak kan hazan dah. Pop langgar, terpelanting budak dua-dua ni. Pakai seluar, seluar jean. Tapi ketat lah, rapat aja. Tak kisah sangat lah sebab tebal. Tebal. Itu pun tolong, dia dah bersujud terus di atas pasir. Sebab dia jatuh bukan atas atas tu, dia jatuh atas pasir, bawah flyover tau. Sujud terus. Budak ni mesti kena lantar bahagian perut. Tubuh dia kecil-kecil sikit. Kita pun tunggu angkat dia. Tak maaf ya, pakcik angkat eh. Panggil pakcik lah, takkan nak panggil abang lah. Nampak gatal dengan paut. Sebab hari nak hujan. Dah gelap betul lah time tu. Tak lah. Itu kan, alih dia. Lepas tu tarik seorang lagi. Rangkul dia macam ni, tarik. Ini dah luka-luka dah ni. Dah luka-luka. Tapi dalaman kita tak tahulah, tak pasti. Lepas tu ada seorang brother sampai, seorang lagi sampai, seorang lagi sampai, tak call paramedik. Lebih kurang 8 minit sampailah paramedik tu. Kan? Sebelum sampai paramedik, kita tengoklah apa-apa yang boleh dibantu. Kan? Apa benda-benda yang berterabur dan jalan dan sebagainya. Adalah datang seorang dua, makwa, pakwa dan sebagainya. Datang dengan makwa, dia pula pakai legging. Legging yang serapat-rapatnya tu. Lepas tu bajunya t-shirt paras pinggang ke atas. Leggingnya paras pinggang ke bawah. Apa yang ada antara pinggang ke bawah tu? Itulah makhluk tu. Tahu? Terpampang betul-betul direct depan mata aku ni. Ya Allah, ya Rabbi. Hilang surah malam tu. Dan betul-betul mengadap kita yang tengah melung ni. Ya Allah. Itulah cabarannya. Aku pun manusia juga. Ya Allah. Jagalah. Jaga. Kan? Tak baik. Seringan je tu. Baik, hakim juga diharamkan menerima rasuah kerana ini boleh menyebabkan gugurnya hak atau membela kezalimannya dengan sangat-sangat. Lebih-lebih lagi lah. Sebab dia menetapkan hukum. Dan orang yang akan ditanya yang berat pertama sekali di negeri akhirat ialah para hakim. Detail soalannya. Maka amat wajar orang yang menjadi hakim setiap malam sebelum tidur ataupun sebelum subuh solat istikharah. Tolong aku ya Allah, aku tahu aku ada ilmu tentang perundangan sivil ke komisioner, undang-undang komisioner ke undang-undang syariah sekalipun, tapi tolong aku ya Allah, dorongkan aku buat keputusan yang betul. Baik. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtash. Baginda sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dan daripada Abu Umamah Al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a rajulin bi afa'atin fa ahda lahu 'alayha hadiyatan faqad ata baban kabiran min abwab ar-riba." Sesiapa yang meminta bantuan seseorang lalu memberikan hadiah, dia letakkan satu syarat, kau tolong aku ni, aku bagi ni, itu rasuah lah. Maka dia telah memasuki pintu besar daripada pintu riba. Satu hari bercerita makni di bandar Tasik Kesuma, ada seorang tu polis pencin. Dia cerita, ustaz, bila ustaz cerita benda ni, saya ada satu kes dulu, saya ni dulu sajen katanya, sajen lah, petugas di KL sana. Adalah satu kes tu, pelajar ni dia curi motosikal. Dia lepasan universiti, belum ada kerja, nak beli motor tak mampu, curi motosikal. Motosikal baru pakai 2 minggu, Chinese punya. Dapat detect kan, dah keluarlah apa nama ni, polis report dulu. Dan dapat ditemui siapakah orang yang mencurinya tu, dan motornya pun memang ada dengan orang yang mencuri tu. Saja dikenal pula dengan orang tu, orang susah. Lalu dia pun pergi jumpa Chinese tu, dia contact yang buat report ni, macam ni, you suka cerita ni, turun naik mahkamah ke, ataupun you nak settle luar, orang tu pulangkan motosikal dan you tarik balik kes ni, sebab orang tu adalah orang miskin.
dan dia ada mak yang perlu dia tolong dan dia belum dapat kerja dan dia buat begini-begini. Dan simpati Cina tu, simpati Cina tu. Okeylah, setujulah, tarik balik laporan tu. Kan? Lepaslah kawan tu, tak berlaku lah pertuduhan atas dirinya. Kan? Punyalah bersyukur si mak dia tu, budak Melayu ni. Kan? Bersyukur-bersyukur tu, buat kenduri je. Buat kenduri. Dijemput sarjan ni. Sarjan ni duduk teringat, kalau aku terima hadiah atas kerja aku, aku bimbang takut rasuah. Itu bukan rasuah sebab benda yang tidak disyaratkan pun. Kawan tu nak bagi tanda syukur, ya Allah, nak aku tak kena penjara, itu je. Tapi punyalah dia berhati-hati tu kan. InsyaAllah. Ejik suruh. Ibnu Mas'ud berkata, adalah menjadi satu kesalahan apabila kamu membantu saudaramu yang memerlukan bantuan. Kemudian kamu menerima hadiah daripadanya, ini syaratnya apa ni? Diminta. Kita boleh lah. Tak boleh. Baik. Sebahagian nasihat perihal perkara ini, rasuah. Wahai hamba Allah Ta'ala, timbangkanlah dengan sewajar-wajarnya kesudahan yang akan kamu sampai kepadanya nanti. Apa dia? Syurga neraka. Jauhilah segala kelakuan yang bakal menimbulkan kemurkaan Tuhanmu, agar kamu terhindar daripada seksanya. Kerana seksaannya amat dahsyat, tak terfikir oleh akal kita, dan tidak akan tertanggung pun olehmu. Janganlah kamu bergantung pada cita-citamu yang palsu, angan-angan majenin tu. Kelak kamu akan menyesal dan tertipu. Kalau orang fikir apa? Nanti aku nak enjoy. Bila aku pencet, nanti aku nak enjoy. Nak terbang sana, nak terbang sini. Graduate aku boleh tahan 500 ribu katakan. Setakat lagi UK tu aku barang sangat. Pergi Bandung apatah lagi. China senangnya. Bercita-cita itu, ini dan sebagainya tu. Tetapi ramai daripada kadangan kita belum sempat pencet, Allah Ta'ala dah ambil lebih awal. Siapa yang merasa duit-duit graduate tu? Bininya ataupun suaminya. Orang perempuan jangan sangka suaminya akan pergi dulu. Sebenarnya rekod kematian dan kelahiran lelaki dan perempuan di Malaysia seimbang. Cuba kamu perhatikan terhadap orang-orang yang menggantungkan dirinya pada cita-cita betul-betul sungguh-sungguh tu. Apakah kesudahan mereka ketika mereka pergi meninggalkan dunia ini? Yang mereka tinggalkan tidaklah sempurna, dan yang mereka bawa untuk bekal tidak ada sama sekali ataupun sikit sangat. Kalau bersedekah berkira betul dia, bahan yang boleh dia bersedekah itulah yang dia akan terima balik, bahkan lebih besar dia punya nikmat hasil daripada sedekah yang dia buat atas dunia. Mereka kini sedang menangis dan menyesal di dalam kubur masing-masing. Mereka mencela diri mereka terhadap sikap acuh dan tak acuh mereka ketika berada di dunia dulu. Ruginya aku mampu buat, tapi kenapa aku tak buat? Aku layan hawa nafsu aku ni. Kita mengetahui bahawa diri kita telah berlumur kotoran lantaran banyak dosa serta ditimpa pelbagai bala dan bencana. Sepatutnya kita mendengar dan mengikut nasihat orang-orang yang menegur, mencela kadang-kadang tu. Tegur elok-elok tak jalan, tegur dengan keras. Kamu kata, bila pula jadi hakim, kau jadi agent, jadi wakil pada Allah Ta'ala, maai mulut cerupai. Siapa dia? Tengok je lah dalam YouTube orang-orang yang pengedar-pengedar make up kita tu. Dia siap pergi golek atau jalan lagi gaya ni tu. Anak kepada artis lama kita tu. Apa kenapa entah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malunya tak ada rasa malu langsung. Beli lah. Memanglah dia jadi jutawan. Lepas tu mak dia backup lah tu, backing. Dengan cara macam tu lah dia popularkan produk dia. Okay, what? Banyak cantik kau punya, okay. Kau tunggu nanti. Sedapnya. Kemudian mengaturkan diri supaya segera bertaubat. Kita mesti menjaga lisan kita daripada kata-kata yang tidak berfaedah dan bahaya. Boleh menggugurkan iman. Boleh menggugurkan iman. Hati-hati bercakap tentang agama ni. Hati-hati bercakap tentang Nabi ni. Jangan cakap Nabi pun tak belajar universiti. Apa ni? Siapa tu? Fikirlah sendiri. Nabi pun tak belajar universiti. Pasal apa? Pasal degree tu. Isu degree palsu tu tu lah. Tu yang pakai merah hijau ni. Ni apa ni? Perpaduan umat. Kita mesti menjaga lisan daripada kata-kata yang tidak berfaedah. Jaga betul-betul.
serta membelakangkan hawa nafsu yang tiada menentangkan selain daripada noda dan dosa. Hati-hatilah semua ucapan kita dicatat. Yang mana baik, yang mana buruk, semua diambil. Mana yang mengatasi yang mana? Yang baik mengatasi buruk ke? Yang buruk mengatasi yang baik. Itu kan? Kumpullah sebanyak mungkin amal yang Allah Ta'ala suka berbanding amal yang Allah Ta'ala murka. InsyaAllah tajuk yang akan datang akan membicarakan bab wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Otak badan itu otak-otak. Nak bagi ikut kehendak nafsu dia sendiri. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فتحنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين من هم الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل صحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم ربنا الكريم